Bersahabat untuk kita semua. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati para asisten sekda, para pimpinan instansi vertikal dan para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para pimpin BUMN, BUMD, singkatnya hadirin yang kami hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini, Jumat tanggal 29 Desember tahun 2023, diselenggarakan acara High Level Meeting di Pengendalian Inflasi Daerah dalam rangka mengantisipasi keterjangkauan harga, ketersediaan bahan kebutuhan pokok, serta kelancaran distribusi bahan pokok dan bahan penting pada saat perayaan Hari Raya Natal tahun 2023 dan Tahun Baru tahun 2024. Bapak Ibu Hadirin yang kami hormati dan kami kasihi, acara selanjutnya kami serahkan kepada sepenuhnya kepada Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk memandu jalannya acara ini. Dihormat kepada Bapak Ayodhya Geger Kalake, disilakan. Saya hormati Kepala BPS Provinsi NTT dan juga Kepala Pemerintah Indonesia Bapak Wakili dan seluruh Forkopimda dari Kepolisian Daerah NTT, Komandan Besar Militer Kejaksaan Tinggi dan juga dari jajaran Pemprov NTT serta Bapak Ibu anggota TPIP yang mengisi ATT, Ibu dan Bapak hadir dan salam. Salam. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat bagi kita semua. Sehat selalu. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas kasihnya kita dapat berkumpul dan bertemu pada hari ini untuk mengikuti acara level meeting di Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam kesempatan ini izinkan saya atas nama pribadi dan juga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengucapkan selamat Natal kepada seluruh umat Kristiani dan juga mari kita tingkatkan semangat rukun dan toleransi untuk kemajuan daerah ini. Dan menjelang tahun 2024 tentunya kita perlu berkumpul untuk monitoring dan evaluasi juga apa yang telah terjadi di 2023 maupun kita persiapkan langkah-langkah di 2024. Itu dari Bapak yang saya hormati. Untuk inflasi, catatan kami di Provinsi NTT ini sebesar 2,85%. Jadi terakhir pada bulan 2023 ini meningkat dibanding bulan sebelumnya yaitu sebesar 2,37%. Meningkat, tapi memang masih dalam rentang 3 kurang dari 1. Jadi capaian ini saya rasa perlu kita pertahankan dan kita perbaiki ke depannya. Jika kita melihat pada 3 kota yang menjadi acuan ukuran itu adalah Kupang, Maumere dan juga Waingapu. Kota Kupang dan Maumere pada November 2023 tercatat inflasinya sebesar 2,59% year on year dan Waingapu itu 3,81%. Terkait dengan hal tersebut, kami mendorong pemerintah daerah Sumba Timur untuk terus mengambil langkah ekstra dalam pengendalian inflasi daerah karena ini 3,5
Masjid untuk magnitudo sebesar 0.48%, 0.18%, dan Boeing 6 deflasi sebesar 0.37%. Nah, untuk mengendalikan inflasi di Provinsi NTT, khususnya komoditas makanan minuman, termasuk tembakau dan juga transportasi khususnya angkutan udara. Jadi Pemprov BPD dan instansi terkait ini memang kita harus rajin melakukan koordinasi dan utamanya juga melakukan sidak ke pasar-pasar, melakukan operasi pasar, pasar murah, gerakan pasar murah, dan memfasilitasi kerjasama antar daerah, khususnya daerah yang surplus untuk komoditi tertentu dengan daerah yang minus. Ini untuk menjaga ketersediaan pasokan makanan dan pangan dalam rangka mencukupi memenuhi kebutuhan masyarakat. Saya juga sudah mengimbau pada saat rapat koordinasi dengan seluruh kepala daerah Bupati dan Wali Kota untuk saling bekerja sama di antara daerah di dalam keadaan komoditas tertentu. Selain itu juga kita perlu mendorong gerakan tanaman cepat panen untuk mengendalikan harga komoditi dalam kategori tanaman lembut seperti cabai rawit, cabai merah, dan sayur sawi, dan merealisasikan belanja tak terduga di saran dari pusat pada saat kami melakukan evaluasi kinerja dan kinerja untuk membantu melakukan paket, mengadakan paket bantuan kepada masyarakat. Ini di sini kita merealisasikan BPT beras 5 kg, telur ayam beras 1 rak, dan minyak goreng 2 liter untuk 200 orang untuk juga pengobatan dari masyarakat. Dan Pemprov juga telah menjalin komunikasi dengan tokoh agama pada saat menjelang Natal dan tahun baru. Ini juga disampaikan agar himbauan menerapkan Natal secara sederhana. Semua upaya ditujukan untuk menjamin apa yang disebut 4K, yaitu ketersediaan stok, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan juga komunikasi efektif untuk memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan harga yang tetap. Jadi saya rajin juga kalau ke daerah pasti saya turun ke pasar, karena Bapak Presiden pun berkenan mengunjungi pasar tradisional. Di beberapa daerah pada saat Bapak Presiden berkunjung ke NTT, yang selalu menempatkan diri untuk memasak dan juga perlu untuk mengecek ketersediaan beras maupun bahan pangan lainnya dan juga mengecek harga. Jadi saya mengajak semua komponen baik pemerintah dan juga masyarakat luas untuk bisa meningkatkan produksi dan produktivitas dengan cara yang efektif, efisien, dan inovatif. Untuk tanaman cabai ini, Pemprov itu ada semacam contoh pilot project tanaman pot di ukuran di sekitar Pemprov sana, mungkin bisa dilihat juga. Dan bagi Indonesia, saya juga ambil cabai dari sana. Ini akan sangat membantu masyarakat untuk pengadaan yang memang dapat kita adakan sendiri. Ini juga dibawa dari Bapak Megawati. Bisa nggak sih kita tanam cabai sendiri? Dan saya kira kita harus segera mulai. Dan sudah ada pilot project yang dapat diterbit di kabupaten kota yang lain. Ini menyongsong tahun baru yang kita masih dalam suasana Natal. Kita tetap waspada dan antisipasi atau menjelang kenaikan harga komoditas tertentu.
3 hari lalu saya ke depot Pertamina di Terminal. Jadi saya mendapatkan data bahwa beberapa kabupaten itu sudah over quota. Sudah di atas apa namanya? Mungkin itu pengantar dari saya.
kita nanti bisa mendapatkan dari Kepala BPS dan juga perwakilan Bank Indonesia dan diskusi yang antara seluruh anggota tim pemberdayaan inovasi daerah. Terima kasih.